Diduga mengalami stres karena banyak persoalan dan sudah lama hidup seorang diri, seorang pria di Cilandak, Jakarta Selatan nekat membakar rumahnya sendiri. Beruntung warga cepat mengetahui peristiwa ini dan langsung memadamkan api. Asap tebal terus keluar dari rumah milik Winata di Jalan Fatmawati Raya nomor 17, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Melihat kejadian ini, dengan cepat warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tidak berapa lama, petugas pemadam tiba di lokasi, langsung mencari titik asal api dan melakukan pendinginan agar api tak merembet ke bangunan di sekitar. Sementara Winata berhasil keluar dari rumahnya yang terbakar. Diduga Winata mengalami depresi berat karena telah lama hidup seorang diri dan memiliki banyak persoalan hingga nekat membakar rumahnya. Pembakaran sendiri dilakukan dengan cara membakar laptop dan perangkat komputer miliknya. Mau bakar laptop aja. Hah? Mau bakar laptop aja. Bakar laptop. Kenapa laptopnya dibakar, Bang? Sia-sia saya usahain aja. Salah saya juga memang. Dia membakar laptop, kata dia sendiri. Udah kurang lebih 5 tahun katanya. Beruntung api tidak membakar seluruh rumah Winata dan merembet ke rumah di sekitar lokasi. Akibat peristiwa ini juga sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas Fatmawati Raya mengarah ke Blok M. Helmi Sejangbati, MNC Media, Jakarta.